Tyron Delpino dan Alberto Rodriguez Martin sukses menjalankan debutnya bersama Persib Bandung di laga perdana melawan Madura United, Minggu, 2 Juli 2023, meskipun laga perdananya ternodai oleh hasil imbang 1-1, duo Spanyol tersebut sukses membuat pelatih Luis Mia Aspas tersenyum di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA. Tak hanya pelatih Mia, pemain asing lainnya yaitu David Da Silva atau DDS menyoroti penampilan Delpino dan Rodriguez dalam laga perdananya bersama Persib. Menurut DDS, sebagai pemain yang baru menjalani debut di Indonesia, duo Spanyol membuat dirinya mengacungkan dua jempol kepada mereka, namun meskipun mendapatkan pujian, DDS berharap Delpino dan Rodriguez dapat beradaptasi lebih dalam untuk menjalin chemistry bersama penggawa lainnya di Persib. Terutama Persib pada musim Liga 1 2023-2024, menargetkan puncak klasemen dan merebut gelar juara dari PSM Makassar. David Da Silva mengatakan, mereka berdua merupakan pemain yang sangat berkualitas. Mereka baru tiba beberapa pekan lalu, jadi masih harus banyak beradaptasi. Di negara ini, Liga berjalan sangat cepat. Cuaca dan atmosfer pun sangat berbeda dibandingkan negara mereka, jadi saya rasa Tyron dan Alberto masih harus membutuhkan waktu untuk menyesuaikan semuanya. Demikian Adi Ramadan Pratama, Tribun Jabar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!